Buatlah tidak ada senyaman pun ini. Teman-teman media mungkin bisa menyediakan daftar hadir untuk para peserta ya. Sanmori PJJB 2024 ada Bapak Chandra Prabira perwakilan di dusun Kogati Tengah, kemudian ada Bapak Abdullah Ramli perwakilan di Jalan Pamanadura kemudian itu Nasuhan, kemudian ada Bapak Firman Maulana Miki perwakilan di dusun Nangya, kemudian ada Bapak Menteri Kurdianto perwakilan bisa ditutup BPN Taman Asri 1 Teko Ojo. Berikutnya ada Bapak Agung Nardi Tigo dari Ngopak Arjosari. Ada Pak Saifil Hakim ya, dari Jalan Ahmad Yani Karangketut. Ya Allah SWT atas rahmat beliau kita bisa ketemu kembali di acara Evan dari PJ yaitu Sunday Morning Live PJB Jawa Timur 2018. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, semua peserta yang mana kita sudah sampai selamat sampai di tempat ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman koordinator, tim, semua tim yang sudah mempersiapkan tempat ini mulai kemarin. Meskipun saya tinggal 2 hari, tapi sudah cukup memuaskan buat saya. Dan alhamdulillah saya terima kasih kepada Pak Bagus dari Departemen Promosi Kedilan ya, Pak Bagus terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, acara pada hari ini yaitu di acara Sunday Morning Live PJE 2018 ini serentak seluruh Jawa Timur. Seperti yang Bapak lihat mulai dari Malang sampai Sumatera semua serentak hari ini itu dari Tidur Jawa Timur. Harapannya dengan kegiatan Sunday Morning Red 2018 seperti ini kita akan terjalin seperti yang sampaikan tadi pagi, terjalin komunikasi dan tali silaturahmi antara Tidur, antara Tidur dengan Kastanet.